Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pada Aman Zop My. Hari ini kita ada pandang pertama untuk perhentian terkini Sony, iaitu Sony Xperia Z1. Sony Xperia Z1 adalah sebuah perhentian besar 5 inci dengan skrin HD penuh 1080p, kamera utama sebesar 20.7MP dengan G-Lens. Dan jika saya boleh tunjukkan sedikit sebanyak tentang rupa fizikal perhentian terkini ini, pertama sekali pada bahagian kanan terdapat butang kuasa yang lebih kecil daripada Xperia Z, butang suara, slot untuk micro SIM. Pada gambar bawah sikit lagi, kita ada butang untuk kamera seperti yang ada pada ZR. Pada bahagian kirinya pula terdapat slot untuk docking, slot untuk penambahan muatan dalaman dan juga slot untuk micro USB. Pada bahagian atas terdapat headphone jack. Dan tidak seperti pada Xperia Z, ianya tidak tertutup. Pada bahagian bawah terdapat speaker yang lebih besar daripada yang ada pada Xperia Z. Dan terdapat lubang untuk lanyard. Baik, kami difahamkan terdapat 3 warna untuk peranti ini, iaitu hitam, putih dan juga berwarna ungu. Dan jika saya boleh tunjukkan beberapa perubahan yang ketara, jika saya boleh keluarkan Xperia Z sekarang, kita akan tengok perbezaan dari segi saiz. Xperia Z1 adalah sedikit lebih panjang. Skrin masih lagi punya saiz yang sama, 5 inci seperti katakan tadi. Pemproses 2.2GHz 4 tera sebagai keluarga Snapdragon 800. RAM pun masih lagi 2GB. Jadi, antara benda yang kami rasakan menarik tentang Sony Xperia Z1 ialah dari segi kemampuan kamera. Saya boleh tunjukkan. Baik, ini kamera. Kita lancarkan aplikasi kamera. Antara mukanya pun telah dilakukan beberapa perubahan. Dan apa yang kami rasakan menarik ialah, jika anda boleh lihat sekarang, terdapat satu aplikasi dinamakan AR Effect. Okey, saya akan ambil dive. Saya akan melakukan scanning dan anda lihat secara automatik kolam air di sini yang tadinya kosong kini dipenuhi dengan ikan dan juga fauna air. Terdapat beberapa option lain untuk AR Effect ini jika ambil lihat sekarang, dan setiap satunya memberikan efek yang berbeza bergantung kepada apa yang anda mahukan. Ini adalah AR untuk efek yang diberi nama dive. Terdapat beberapa lagi efek, saya tunjukkan fairy tale pula jika saya boleh ubah. Dan kini ia menjadi taman untuk karakter seakan-akan Smurf. Kita cubakan satu lagi efek jika saya boleh tunjukkan. Kita akan cuba dinosaur lah. Kita tak cuba lagi dinosaur. Ada dinosaur. Dan juga Taman Jurassic. Di dalam kolam berisi air. Ni sebenarnya agak amusing untuk lihat menggunakan teknologi AR dan juga aplikasi kamera pada waktu yang sama. Seperkara lagi yang kami rasakan menarik di sini ialah time shift burst. Jika saya boleh tunjukkan, mungkin saya akan ambil demo. Saya akan ambil gambar. Saya akan gerak-gerak. Okey. Jika anda boleh lihat, sekarang ada terdapat banyak gambar. Dan kami difahamkan menggunakan mode ini, anda boleh mengambil 60 gambar dalam masa 2 saat. Jadi, jika anda mengambil burst tadi, anda boleh memilih bahagian mana yang anda mahu. Jadi, burst ni lebih pantas daripada yang pernah kita lihat pada peranti-peranti Android yang ada di pasaran sekarang. Info AI pula, kami difahamkan jika anda mempunyai, kata anda suka buku, anda mengambil gambar buku itu dan dia akan mencari sendiri segala maklumat dengan apakah buku yang anda ambil gambar yang sebentar tadi. Jadi boleh dikatakan ianya punya fungsi yang seakan-akan ada pada Google Goggle. Baiklah, ini adalah pandang pertama kami untuk Sony Xperia Z1. Peranti terkini daripada Sony. Dan seperti Sony Xperia Z, ianya waterproof. Jadi, jumpa lagi anda di waktu hari lain. Sekian, terima kasih.